Wartawan di Waingapu melakukan aksi simpatik penanaman anakan mangrove di sekitar Muara Manubara dan pesisir pantai Padadita, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Aksi para wartawan yang tergabung dalam wadah solidaritas wartawan Sumba Timur itu sebagai wujud nyata kepedulian para wartawan untuk kelestarian alam dan lingkungan. Aksi para wartawan itu menggandeng 2 regu pasukan kuning atau petugas kebersihan, juga sejumlah instansi pemerintah dan swasta termasuk masyarakat sekitar. Ketua DPRD Sumba Timur memberikan apresiasi pada kegiatan ini dan berharap kegiatan serupa bisa kembali dilakukan, juga bisa memberi inspirasi bagi warga dan kelompok lainnya. Solidaritas wartawan Sumba ya, yang berasal dari berbagai media di Sumba Timur, jadi melakukan acara ini ya, itu saya menyatakan apresiasi saya dan terima kasih. Karena ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap keanekaragaman hayati yang kita miliki di Sumba Timur. Mangrove atau bakau dipilih oleh SWST karena situasi hutan bakau di wilayah ini sudah nampak berkurang dan dirusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mengapa kami memilih bakau? Karena memang kita tidak bisa berkirim kalau kita yang sebenarnya kaya. Tapi di sisi lain, hutan bakau sudah mulai menipis. Jadi, kalau selama ini, wartawan lebih sering memberitakan kelestarian hutan yang hutan dan kemampuan yang diabaikan. Ini kita menunjukkan bahwa kita pun bisa melakukan hal yang sama, melakukan hal yang lebih bermanfaat, dalam arti kita juga bisa menanam, tidak hanya sekedar memberitakan. Harapan ke depan yaitu apa yang kita sudah tanam, kita rawat dan jaga. Adapun kegiatan ini terselenggara berkat dukungan sejumlah lembaga pemerintah maupun swasta di Sumba Timur, di antaranya Yayasan Komunitas Radio Max FM, Air Minum Bunafit, PT MSM, Universitas Wirawacana, GMNI, Yayasan Life Jepang, Satuan Polisi Pamong Praja, Pos Sar Waingapu, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Taman Nasional Matalawa, dan Kodim 1601 serta Polres Sumba Timur serta warga Padadita dan Kambaniru. Dari Waingapu, Sumba Timur, Tim iNews memberitakan.